Bos, iya ya udah temuin aja dulu bos. Orangnya malah ini. Pakai masker. Iya, gerak-gerak pintu orangnya. Pakai maskernya aja temuin aja. Lu nyeribut cekcok terus si Mary datang. Pas Mary datang tiba-tiba ngasih tahu di bawah ada orang ngomongin tanah marah-marah. Ah, aku samperin ke bawah. Tolong, saya. Ini bos aku, Pak. Siapa? Ada perlu apa ya, Pak? Bapak siapa? Saya Juari. Terus ini saya mau nanyakan tentang tanah yang kamu beli kemarin. Beli di mana? Pokoknya ada, saya lihat di YouTube 2,5 hektar. Terus kenapa? Itu tanah udah saya mau beli. Ya terus urusannya apa? Yang beli juga bukan saya, yang beli juga bukan saya beli. Saya mau kerja sama. Berarti yang beli bukan saya. Saya mau kerja sama, jangan salah pikir. Di YouTube itu apa yang saya bilang juga belum tentu saya yang beli. Bisa aja saya kerja sama, bisa aja saya join. Jangan berpikir yang aneh-aneh. Berarti Bapak salah alamat. Itu buktinya nama kamu di situ, ya, yang belinya situ. Iya ada nama saya, tapi kan itu kan di YouTube. Belum tentu saya beli, Pak. Bisa aja saya join sama yang punya tanah atau apa. Ya, jangan sembarangan mikir dong. Soalnya saya nawar dari 2015 sampai sekarang nggak ada kejelasan. Bukan nggak ada kejelasan, bapaknya nggak cepet kali. Atau nggak bayarnya. Ya duitnya belum deal kali sama yang punya tanah. Jangan begitu kamu, mentang-mentang kamu artis sultan. Ada saya urusan, Pak. Saya ada tanah di Kalimantan. Ya udah, ya, saya. Gak usah ribut, Bapak mau beli tanahnya? Iya. Ya udah, beli aja, Pak. Saya setuju. Terus ini gimana ini? Udah, ntar urusan saya. Kamu gimana sih? Berarti terus gimana tak, ini? Nanti diurusin, nanti diantarin aja, Pak ya. Nanti iya, tunggu ya. Pokoknya saya tunggu. Sam, awas ya. Kamu jangan kayak gitu ya. Kenapa? Iya, ada masalah. Jelas, ada masalah. Aku kan lagi baru mau join. Tinggal lepas aja, gak usah ribut. Ih, kamu tuh bener-bener ya. Kamu tuh, gak tahu apa hobi aku lagi main bola. Aku pengen bikin lapangan bola. Kalau hobi lapangan bola, ya nyewa aja, gak usah beli. Ngapain apa-apa juga beli, apa-apa juga beli. Kayak duitnya banyak banget aja. Pak, pos. Bos, Pak, nggak jadi, Pak. Tetap, Pak. Mana orangnya? Pak, tetap, Pak. Saya mau join. Jadi, Bapak, nggak boleh beli tanah itu. Saya nggak beli, Pak. Saya join. Terus gimana urusannya sama saya? Ya udah, berarti bukan rezeki Bapak. Bapak silakan pulang aja, Pak. Nggak bisa begitu dong, nggak bisa begitu. Saya udah beli dari tahun jebot itu, udah mau beli. Baru mau, beda Pak, udah beli, udah transaksi sama baru mau sama udah jadi tuh beda. Jadi Bapak jangan mempermainkan kata-kata. Itu kan nggak ada kejelasan dari orangnya, tiba-tiba tanah udah terjual. Bukan nggak ada kejelasan, berarti tidak mau jual sama Bapak. Enggak, mungkin gini, mungkin Bapak di Bapak tuh nawarnya nggak sesuai sama yang ditawar temennya bos kali, Pak. Iya, jangan meledek saya juga masalah sama. Meledek, enggak, berarti Bapak memang nggak cocok ya, harganya. Udah, Bapak ngeliat YouTube, bagian tanah di sana tuh gede banget, Pak. Lihat dulu coveringnya bener nggak sesuai dengan saya. Bener itu, bener. Ah, Bapak banyak orang bohong sekarang. Bapak bohong gini-gini. Bohong gimana? Bapak pengen gini-gini biar viral kali, berantem sama Raffi Ahmad. Jangan mentang-mentang kamu artis. Saya nggak mentang-mentang artis, enggak. Saya udah jelas semuanya juga, Bapak yang nggak jelas. Menjauh.